Pemirsa, tawuran antar warga kembali terjadi di ibu kota. Kali ini warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terlibat tawuran dengan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Minggu dini hari tadi. Ya, belum diketahui pasti pemicu tawuran, namun akibat tawuran ini jalan di kawasan itu sempat ditutup. Dengan menggunakan batu dan kayu, dua kelompok warga ini minggu dini hari saling serang. Bahkan ada warga yang menggunakan sejumlah botol untuk menyerang kelompok warga lainnya. Petugas kepolisian dari Resort Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung melepaskan beberapa kali tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga ini. Setelah hampir setengah jam, akhirnya tawuran berhenti dan warga membubarkan diri. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu tawuran. Akibat dari tawuran ini, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, tepatnya dari arah Kampung Melayu menuju ke Matraman, sempat ditutup dan dialihkan ke Jalan Matraman depan Polres Metro Jakarta Timur. Demikian laporan Ong Swirman dari Jakarta. Dengan menggunakan batu dan kayu, dua kelompok warga ini minggu dini hari saling serang. Bahkan ada warga yang menggunakan sejumlah botol untuk menyerang kelompok warga lainnya. Petugas kepolisian dari Resort Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung melepaskan beberapa kali tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga ini. Setelah hampir setengah jam, akhirnya tawuran berhenti dan warga membubarkan diri. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu tawuran. Akibat dari tawuran ini, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, tepatnya dari arah Kampung Melayu menuju ke Matraman, sempat ditutup dan dialihkan ke Jalan Matraman depan Polres Metro Jakarta Timur. Demikian laporan Ong Swirman dari Jakarta.